Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita sikapi dengan baik. Umar bin Khattab berkata, "Al-faqr wal ghina matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu." Bahwasanya kemiskinan kekayaan adalah dua tungganganku, aku tidak peduli aku menunggangi yang mana. Kalau kemiskinan sabar, kalau kekayaan bersyukur. Tapi ingatlah dua-duanya adalah ujian. Jika kita diuji dengan kemiskinan, maka hendaknya bersabar. Beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar. Jika kita diuji dengan kekayaan, maka beribadahlah kepada Allah dengan ibadah syukur. Dengan ibadah syukur. Dan tidak mudah orang bersyukur. Allah yang berkata, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَا أَشْيَكُرُ. Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Akhirnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Punya istri, punya anak, punya rumah. Nikmat keamanan di negeri. Alhamdulillah ya. Nikmat sholat, bisa sholat subuh di masjid. Nikmat bertetangga dan tangga yang baik. Nikmat banyak sekali, kesehatan, udara segar, banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Ketawa-ketawa sama kawan-kawan, bisa ngobrol, bisa jagongan, bisa ngopi, banyak, alhamdulillah, nikmat banyak. Di balik itu semua harus kita syukuri. Di antara bentuk syukur yang terbaik adalah dengan beribadah. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syukur." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas apa yang Allah berikan kepadamu. Maka tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak teori. Bukti kita bersyukur, beramal soleh.